Guys, hari ini kita bahkan bermain game My Singing Monsters. Sebelum kita masuk ke videonya guys, karena pas aku lagi record nih hari pertama kita masuk ke bulan Ramadan, jadi aku pengen ngucapin buat teman-teman yang lagi puasa, semangat puasanya guys. Dan sekarang mari kita langsung lanjutin aja guys, ini ke island apa? Iya betul, island pulau otak kita guys, yaitu Psychic Island. Jangan lupa juga untuk di subscribe channel ini, di like, komen, dan di share juga ya guys. Thank you. Kita masuk lagi nih ke game dari My Singing Monsters. Oke, jadi pertama-tama sebelum kita masuk ke pulau otak kita ini, teman-teman bisa lihat di sebelah kiri atas itu aku udah level 31 dan kita dapat title baru yaitu Bubble Reed Mason. Apa artinya? Ya, aku nggak tahu. Setauku Mason itu adalah pekerja Bubble Reed Gelembung. Apa kita pekerja bergelembung? Lalu juga kedua, thank you buat teman-teman semua yang udah nyalain ini obor-oborku ya. Jadi kemarin tuh aku baru pasang obor dan kalian udah ada beberapa nih. Hai Bang JL, aku udah sub. Mantap jiwa. Tinu Mahasuci, thank you. Jahit VCS dan Kaisan, thank you ya udah nyalain ya. Ini ngebantuin aku nge-save 2 diamond. Kalian sangat baik hati sekali dan juga masih ada sebenarnya 6 yang kosong tapi nggak apa-apa. Lalu juga, kenapa island ini disebut sebagai pulau otak? Ya karena lihat aja guys ini, tanamannya aja udah sebagai otak gini. Apa kalian juga punya otak? Punya dong Bang JL, waduh gimana itu ya. Ini aku udah bersihin guys, lalu juga pertama dari Formex 8481, Flores ini dikasih nama Putri Cahaya Bang. Oke siap. Kedua dari Ali Masyuri 102 Blouty namain Mrs. Puff Bang. Siap. Si Tutu dari Alpin 1023 Balerina Cantik. Oke, bagus, bagus. Namanya bagus. Saya suka Balerina Cantik ya. Karena emang cantik, cuman seandainya matanya horizontal bahkan lebih cantik. Dari AR Search underscore underscore Gop kasih namanya Bakso Tikus Bang. Waduh. Baik-baik gini dikasih nama Bakso Tikus ini. Arlet 5657 Flowa penghasil kuaci Bang. Oke, karena dia bunga matahari jadi dia penghasil kuaci. Betul sekali, kamu pintar. Oke, kayaknya aku harus mengakhiri nih guys, karena aku sepertinya bahkan makan waktu seharian untuk pilih komentar mana yang paling bagus. Dan yuk sekarang kita melanjutkan untuk ke Psychic Island kita aja. Pertama ada si Pevejet perut buncit seperti biasa. Lalu Tojemer tetesan air. Kaina penari TikTok baru ini baru. Nah, ini monster otak juga teta guys di sini ya. Jadi namanya adalah Teremine. Octopus. Nice, biasa. Flowa, kita udah lihat juga kemarin. Bonkers baru nih. Wih, apa itu? Kayak jari gitu loh. Wow, oke. Okay. Pangler, Pangler juga di sini. Oh, ada si ikan penyanyi ini guys. Lalu ada Poppeti. Oh, monsternya serem-serem ya. Yugler. Ih, dia mainin 3 bola pakai kepalanya. Wadidaw, sepertinya di sini otak mereka besar-besar semua, itu 3 otak di sini guys. Habis itu Rutitut di sini. Ini mirip apa tuh jantung itu yang kita lihat di DOF juga. Habis itu Capricorn berkepala sapi. Ada rubah habis itu. Wow. Kamu tidak mirip rubah. Kamu lebih mirip wanita bermain biola. Habis itu ada Periscorp. Dan terakhir Gloptic. Oke. Okay. Monsternya seperti biasa, semakin lama semakin aneh, apalagi udah elemen-elemen psychic ini ya. Jadi mereka berelemen supranatural menggunakan otak mereka yang lebih besar daripada Einstein memang guys. Pertama-tama pot belly, let's see gimana pot belly ini. Pap, ya masih sama dia dengan ya Pevejet perut buncit yang potnya udah mau retak-retak guys ya. Tojemer, udah lama gak sih kita nggak ngeliat Tojemer? Kemarin terakhir kali dia apa? Water Island ya? Aduh. Ini cuman aku doang atau memang semakin lama semakin detail ya monster-monster di sini? Lihat nih, ini bahkan jari-jarinya sekarang kelihatan gitu loh, ada total 7 jari dan
mungkin karena itu namanya toe jammer ya, karena semuanya jarinya ini ibu jari, jempol semua. Dan sekarang coba kita cek lagi apa Kaina. Oh, untung aku ada 13 relik. Dada. Oh. Tapi kayaknya lebih kalem gitu dia di sini ya. Aduh. Oke, beda juga dia tuh. Bagus-bagus, karena selalu bagus di tiap island ya. Teremaina kali ini nih. Monster otak psychic pertama kita, guys. By the way, aku baru ingat, aku lupa nyalain obor dong. Brain zombie, brain. Ini monster yang kalau lagi ada wabah zombie dia diincar pertama nih. Otaknya itu udah kelihatan duluan di luar soalnya. Wih. What? What? Gila. Keren banget. Dia keren banget. Dia keren mulut lalu dia pakai telekinesis, pakai otaknya super besar untuk memunculkan dua mulut lalu bernyanyi. Dan ya mata dia kayak kena hipnotis gitu ya. Tidur kamu. Wow, gila ya, bagus banget. Next ada Oktopus. Oktopus udah mulai dibreed ini. Pot belly sama toe jammer. Oh ya, itu Oktopus sih. Kemarin kita baru lihat versi bayi, sekarang udah jadi kayak kakek yang mau diubah menjadi takoyaki. Okay, itu dia si du ya dia guys ya. Sekarang kita next flowah kita lagi, kita bertemu dengan si penghasil kuaci kita ini lagi. Codbelly sama Kaina. Ngasin itu apa kita langsung dapat? Aduh, ini gila sih, enggak dapat sih. Gila enggak sih enggak dapat flowah si penghasil kuaci kita ini doang. Aku udah try 10 kali kayaknya loh. Wah, gak masuk akal. Drama mendapatkan si penghasil kuaci kita ini. Aku butuh 15-20 kali try baru dapat ini, guys. Gila, gak masuk akal. Hugachu. Mirip-mirip sih, cuman agak beda. Dia lebih ada tabahunya depannya. Hugachu. Ya, itu kamu ya. Ya, bagus lah ya. Susahnya dapat ini ya, guys. Dan sekarang bongkes. Nah, kali ini nih. Ini psychic pertama kita juga nih. Pot belly sama si otak kita nih. Apa kita langsung dapat bung? Oh, langsung dapat. Nah, kan enak gitu kalau langsung dapat. Sebenarnya lebih kedua cacing yang kurang tidur dengan kantong mata yang sangat besar sih. Tadi aku bilang apa? Mirip jari ya. Mirip juga sih. Ngapain mereka? Itu temanmu benjol satu udah. What? Kali ini nih monsternya otaknya udah diambil sama emaknya terlalu banyak atau gimana? Sampai nggak punya otak untuk memukul kepala mereka ke pohon, guys ya. Coba kita lihat ke si Pengler. Nah, kita lihat Pengler juga. Jadi dia itu toe jammer sama Kaina. Seharusnya ngasih itu langsung dapat ya. Kan gini enak. Main juga kita baru lihat versi bayinya. Dan sekarang ya bayi cuma ada satu mic. Kali ini dia punya dua mic gitu kalau gede-gede ya. Iya sih. Ini salah satu monster yang aku paling suka di Bone Island. Soalnya suaranya merdu banget, guys. Aduh. Suaranya merdu banget ke seorang ikan ya. Ya. Poppeti. Air sama psychic. Toe jammer sama si otak ini. Apakah kita langsung dapat juga? Nice one. Ih, kok dia ada gelembung-gelembungnya gitu? Gelembung-gelembungnya berurat gitu. Ih, apa? Mau serapa ini? Dia buat suara dari gelembungnya gak tuh? Itu kalau meletus gimana ya? Jadi kayak jerawat cah gitu gak sih? Dan tangannya sombongnya lagi itu. Aku adalah
orang dengan banyak gelembung. Dan sekarang Yugler, Yugler api sama psychic. Kaina sama si Ota. Apakah juga langsung dapat bung ini? Dapat deh Kaina. Dapat juga si monster berkepala tiga ini ya akhirnya. Tak kenapa setiap ada Kaina yang jadi kita break pasti susah banget selalu dapatnya ada Kaina terus. Oh iya ya. Oh kamu yang mencuri otak dari mereka berdua ya. Kamu yang mencuri otak dari mereka berdua. Ini otak ada tiga soalnya. Dan suara apa sih, suara sendok dipukul ke piring kali. Dan sekarang Rutitut. Wah, ini Rutitut nih. Kita baru pertama kali juga ini di sini nih di Masing Monster. Dan yuk, Oktopus sama Kaina. Duh, jangan Kaina lagi, bisa enggak sih? Oh, langsung dapat. Bagus, bagus, bagus. Jantung berkaki dua dan enggak tangan, lalu di itu atas-atasnya tumbuh daun enggak tuh. Dari situ udah tiup trompetnya guys ya. Dan kali ini kita mendapat another peniup trompet lagi. Wadidaw, wadidaw ya. Aku kira dia bakalan suaranya serem, tapi enggak. Oke, okay. Capricorn. Oh, si Capricorn berkepala sapi ini. Oh, Octopus sama Psychic ini. Apakah langsung dapat lagi? Iya, sepertinya. Wah, oke. Dia mainin ininya ya, tanduknya ya, hati-hati patahnya tanduknya itu loh bu. Dan pas kulihat-lihat lagi ya, lebih mendetail, lebih mendalam, lebih masuk ke dirinya guys, itu agak mirip setengah Capricorn, setengah sapi, setengah kambing juga. Mirip kambing gak sih? Telinga mirip kambing gak sih? Makanya ya, gunanya pelajaran biologi biar kita tidak asal mengkawinin binatang sama binatang ini gitu loh. Dan sekarang selanjutnya ada si Ruba. Oh, Loa sama si Ota. Apakah bahkan langsung dapat bung? Tidak dapat si Loa yang oh untung bisa aja. Ini peri hutan. Kamu tersesat bu, mungkin tempat tinggalmu di Plant Island, bukan di Psychic Island penuh dengan otak ini. Main biola atau mau nyambak rambut lalu kayak mau dipotong gitu. Mau ke gunting rambut ke salon bu, jangan pakai itu sayang untuk ini gesek-gesek biolanya. Oke, okay, suaranya sih bagus main biola, tapi lebih bagusan yang kemarin ada satu main biola itu aku lupa, itu lebih bagus sih. Periscope, wah ini lagi nih. Pengler sama psychic. Apakah langsung dapat? Aduh, dapat pengler. Siapa yang ngebawa kecoa di sini? Siapa yang ngebawa kecoa ke pulau otakku? Ya, wow, ternyata bagus. Tidak menyangka, bagus. Untung ada kecoa nih di island ini ya. Kita apalagi sekarang nih, Gloptic. Dan yang terakhir udah. Oh iya, nih tapi ya oke lah ya, sama-sama guys. Jumlah monster-monsternya dari island kemarin dan sekarang Gloptic. Ruba sama Tojemer aja deh. Ruba sama Tojemer biar lebih murah. Apakah langsung dapat? Tentu saya tidak. Dan apakah Ruba bisa dijep? Tentu saya tidak. Kenapa di tiap island itu selalu ada monster yang buat sakit hati seperti ini ya? Dan yap, ini dia kita udah dapat. Jadi dia itu monster berlendir. Dia agak mirip jenggot. Wow.
matanya itu kayak berhipnotis itu loh, kayak melihat segala dunia udah dia guys ya, dengan otak dia yang tadi mana letaknya kali ini. Untuk dari semua monsters yang ada di Psychic Island kita yang ternyata bagus sih. Suaranya cuma kayaknya bahkan kurang suka, tapi monster-monster desain-desainnya bagus banget, aku suka-suka. Tapi yuk, dan yuk sekarang kita coba dengerin gimana full song untuk dari Psychic Island ini. Aduh. Aduh. Itu dia full song dari Psychic Island yang so-so sih. Kayaknya aku masih lebih suka banyak lagu dari lain, seperti dari yang Bone Island, Fairy Island, Like Island juga bagus. Ini calm. Oke lah ya, aku monster-monsternya suka ini. Monsternya ini gila banget sih. Ini mind-blowing banget sih. Aku pas pertama kali liat nih, gila. Bagus banget yang ini guys, si monster otak ini. Itu dia guys ya, untuk dari keseluruhan Psychic Island ini. Lalu nextnya nanti kita bakal ngenamatin yang dari namanya Magical Sanctum. Nah, di monster Magical Sanctum ini nanti kita bakal nge-teleportin ya monster-monster yang si otak ini. Kita bakal lihat lagi, ini juga si Mother of Bone. Ini si Putri Cahaya. Dan ini juga guys si, ya apa tuh kita? Fair peri kita nih ya. Dan lalu nanti kita bahkan ngehasilin banyak monster lainnya lagi. Wadidaw, wadidaw. Kalian coba juga guys, komen di bawah. Mau aku ngelanjutin untuk Magical Sanctum atau Fire Heaven dulu nih. Soalnya banyak banget teman-teman yang kemarin komen untuk lanjutin Fire Heaven. Jadi kalian coba komen di bawah aja. Nanti yang paling banyak komennya bakal aku lanjutin. Lalu juga, ini kalau teman-teman lihat di skinku nih. Skinku udah beda ya. Tapi itu nanti bahkan di lain hari guys, kita bahkan melihat nanti apa perbedaan dari Plant Island, Water Island, Earth Island, dan Island lainku. Untuk sekarang guys, gameplay dari My Singing Monsters kita begini aja dulu. My Singing Monsters Psychic Island. Jadi ini dia untuk pulau otak terakhir kita sebelum kita masuk ke Magical Sanctum. Menurutku sih ya, monsters-nya memang memiliki banyak otak sampai aku minder karena aku cuma punya satu. Tapi untuk dari lagunya sih ya, oke lah ya. Bukan bisa dibilang yang terbaik, tapi masih oke deh. Dan tunggu lagi guys untuk next gameplay dari My Singing Monsters-ku. Untuk sekarang kalau teman-teman enjoy dengan videonya, jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share juga ya guys. Thank you.